RUU ini disebut Akta Polis 1967, yang disebut Akta Ibu. Akta ini dipinda dengan memasukkan selepas Seksyen 6, Seksyen yang berikut, iaitu jawatan dipanggil Honorary Commissioner in Chief. 6A, the Yang di-Pertuan Agong shall be the Honorary Commissioner in Chief of the Royal Malaysian Police. Saya percaya RUU ini telah dibincang, dilibat urus di AG, Chambers, Kabinet dan sebagainya. Tapi saya ingin dapatkan kepastian, iaitu sekarang, kerajaan sekarang sejak merdeka memang tidak ratify, tidak menandatangani Statute Rome. Kita tidak tahu kerajaan-kerajaan Malaysia yang akan datang. Sekiranya Statute Rome ditandatangani, kemudian diratify, disahkan, maka individu-individu di negara kita ini, termasuk ketua negara kita ini, boleh didakwa di mahkamah ICC, International Court of Criminal di Hague, Belanda. Jadi kebimbangannya lah, boleh jadi tidak berlaku. Ini hypothetical. Jadi minta menteri jelaskan di parlimen ini kebimbangan ini, iaitu dalam undang-undang yang ada sejak 1967 tidak ada jawatan Honorary Commissioner in Chief of the Royal Malaysian Police. Tak ada. Tapi sekarang nak dimasukkan. Negara kita, negara konstitusional monarki agung, yang di-Pertuan Agong, ketua negara, simbol dan sebagainya, tak terlibat dengan eksekutif. Tetapi kalau kedudukan jawatan yang di-Pertuan Agong, walaupun honorary, tapi dimasukkan dalam itu, ada kebimbangan, bukan sekarang, tapi akan-akan datang, sekiranya ada perbuatan genosid, kekejaman, kekerasan dilakukan oleh polis diraja Malaysia, bukan polis sekarang, polis akan datang, maknanya the Honorary Commissioner in Chief Royal Malaysian Police, iaitu yang di-Pertuan Agong kita, masa itu kita dah tak ada lah mungkin, akan diheret ke mahkamah, didakwa dan akan dibicarakan. Mungkin akan berlaku seperti apa yang dialami oleh Presiden Sudan satu waktu dulu, Presiden Umar al-Bashir, Presiden Chile Pinochet, diheret bukan di ICJ tapi ICC, negara yang ratify sign Statute Rome itu. Jadi kalau ada jaminan daripada menteri, maknanya hilanglah kebimbangan itu.